Assalamualaikum dan selamat pagi, gang. Hari ni kita berjumpa lagi, gang, dalam satu lagi vlog Yoke Fishing Channel. Untuk vlog hari ni, gang, saya turun balik dekat sungai. Setelah sekian lama saya tak turun sungai sebab sekarang ni musim hujan. Jadi dengan masa yang tak kena kadang tu, air pun sekejap keruh, sekejap jernih. Jadi hari ni alhamdulillah ada kesempatan saya nak cuba turun sungai lagi. Kita nak cuba casting lagi dekat sungai ni. Hari ni saya nak share dengan korang satu setup macam mana kita nak gunakan pancing spinning untuk casting fly dekat sungai ni lah. Jadi macam biasa, gang, target utama kita ikan lampam. Dan juga kalau ada rezeki mungkin kita strike tengah atau sebarau tu kira bonus lah. Sebelum kita nak mancing hari ni, saya nak jawab dua soalan lah yang saya ada dapat sebelum ni. Soalan yang pertama, ada sahabat kita yang tanya, boleh tak kita sambungkan umpan fly tu terus pada swivel ataupun pada snap ataupun kili ataupun pada kili lah, macam kita sambung gewang kan. Dan soalan yang kedua, macam mana cara kita nak sambungkan leader pada fly lure. Okay, jadi untuk soalan yang pertama ni, boleh tak kita nak sambungkan terus umpan fly ni pada snap ataupun pada swivel lah. Untuk umpan fly lure yang kita gunakan untuk casting ikan lampam ni, biasanya kita akan gunakan pattern yang kecil, daripada size 10 sampai ke mungkin 16 ataupun 18. Jadi, gang, mata kail tu dah lah dia memang sangat kecil, lubang tu pun kecil. Jadi memang tak muat kalau korang nak sambungkan terus pada snap ataupun pada swivel tu. Memang mustahil lah, kecuali kalau korang gunakan fly pattern yang besar macam pattern streamer kan. Contoh macam Clouser, Minnow ke, yang tu mata kail dia besar, mungkin korang boleh sambung pada kili. Tapi untuk pattern nymph ataupun pattern yang kecil-kecil macam serangga ni, memang tak sesuai untuk korang nak sambung pada kili. Dan juga kalau boleh sambung pun mungkin dia akan ganggu lah, ganggu presentation pattern tu. Jadi cara untuk nak setting fly pattern ni, korang kena ikat leader tu pada fly lure tu. Jadi ada dua cara yang saya nak kongsikan hari ni, macam mana kita boleh sambungkan leader pada fly lure tu lah. Jadi jom kita tengok dulu video macam mana nak sambungkan leader pada fly lure. Jadi untuk cara yang pertama ni, kita akan buat loop knot. Loop knot ni saya rasa dia ikatan yang paling famous lah pada pemancing-pemancing fly ni. Okay, jadi cara dia, mula-mula korang kena buat satu loop dulu. Okay, macam ni. Okay. Jadi korang ada satu loop. Kemudian korang ambil umpan fly ni dan masukkan hujung tadi dekat dalam lubang mata kail dia lah. Okay, macam ni. Okey, macam ni eh. Okey, kemudian korang masukkan hujung tadi dekat dalam loop yang kita buat awal-awal tadi. Okey, macam ni. So dia akan jadi macam ni lah. Okey, kemudian kita buat lilitan dekat bahagian atas ni dalam 3 kali ke 4 kali lah, gantung lah. Kemudian masukkan balik dalam loop yang kita buat awal-awal tadi. Okey. Bila dah masukkan, korang hanya perlu tarik. Okey. Tarik sahaja. Kemudian potong kelebihan tali ni lah. Okey, potong kelebihan dia. Okay, dan kita akan dapat loop knot untuk kita punya fly. Jadi bentuk dia macam ni. Jadi kelebihan dia ikatan ni, gang, fly pattern korang ni dia akan bebas bergerak dekat dalam air sebab dia ada apa tu, macam loop ni kan, macam ring ni. Jadi dia punya movement tu tak restricted sangat lah. Dia boleh bergerak bebas. So yang ni ikatan yang pertama untuk sambungkan leader kepada fly pattern. Okay, sekarang saya nak tunjukkan cara ikatan yang kedua. So cara ikatan ni dia lebih cepat lah. Kalau saya nak cepat, saya tak sempat nak buat loop tu, saya akan gunakan ikatan ni. Jadi ikatan ni dia, saya rasa lebih kurang macam surgeon knot juga. Jadi korang masukkan je tali dekat dalam lubang mata kail tu, macam ni. Okay, bila korang dah masukkan tali tadi tu, korang buat satu loop lah. Okay,
buat satu loop macam tu, dan ambil hujung tali yang pendek ni, kita masukkan dekat dalam lubang ni ataupun loop tadi. Kalau saya, saya akan buat dalam 2 kali ataupun 3 kali. Okay, kita masukkan semula, kemudian ketatkan dan tarik. Okay, dan lebihan ni kita akan potong. Okay, gang. Jadi ni dia, ni cara ikatan yang kedua. Ikatan ni dia tak ada loop macam tadi ya. Dia terus ikat mati lah, ikat mati pada lubang mata kail. Tapi dengan ikatan ni pun dia tak mengganggu presentation fly ni lah. Walaupun mungkin daripada segi pergerakan dia, mungkin dia terbatas sikit berbanding dengan ikatan yang pertama tapi ikatan yang pertama tadi. Tapi saya banyak kali juga buat ikatan macam ni dan strike ikan jugalah. Jadi inilah dua jenis ikatan yang selalu saya gunakan untuk sambungkan leader kepada fly pattern. So tu tadi sedikit perkongsian daripada saya untuk cara-cara yang korang boleh gunakan untuk sambung leader ataupun tippet ni lah kepada fly lure. Okay, jadi sekarang ni gang, jom kita mancing. Saya nak set up saya punya pancing dulu. Hari ni ada seorang sahabat kita yang mancing sekali. Kat sana tu kalau korang nampak, jauh dah dia kat sana. Yang tu Fitri. Fitri turun hari ni, dia nak casting juga. Harap-harap hari ni adalah rezeki untuk kita nak strike ikan. Jadi sekarang ni jom kita tengok setup yang saya akan gunakan hari ni untuk casting fly lure. So setup yang saya gunakan hari ni untuk pancing macam biasa, kita akan gunakan pancing ultralight ataupun setup ultralight. So ni setup ultralight yang banyak saya gunalah kan. Rod Anyfish Mei baru 25 pound dengan Okumasu Masi 10. Dan juga tali, saya gunakan tali Seahawk Gachiri 5 pound. Untuk perambut ya, teknik perambut hari ni kita akan gunakan teknik pelampung. Jadi hari ni saya nak cuba main dead drift ataupun kita akan main hanyut je lah umpan fly kita. Jadi setup yang saya buat simple je, saya buat macam ni je gang. So ini ni main line. Kalau korang nampak ni main line, kita sambungkan pada snap lah macam biasa kan. Tapi saya sambungkan pelampung dekat sini. Pelampung kecil je. So pelampung ni pun ringan je. Kemudian gang, saya sambungkan dengan perambut. Perambut tali 8 pound. Dan saya ikatkan terus pada fly pattern. Jadi ikatan ni saya gunakan ikatan loop knot. Dan pattern hari ni saya gunakan pattern golden rib nymph. Okay. So simple je setup dia. Jadi sekarang ni kita akan baling dan kita akan main drift je. Untuk teknik casting ni gang, biasanya kita akan aim pada spot-spot yang bahagian dalam sungai ni lah. Bahagian sungai ni yang dalam dan tenang. Okay, contoh macam kat depan ni. Dia macam ada, saya tahu lah panggil apa, saya panggil pocket je lah ya. So dia ada laluan sungai, lepas tu dia ada pocket kat tepi tu yang macam tenang. Jadi kat situ selalunya lubuk-lubuk ikan ni orang kata bersembunyi. Ini teknik nak cast fly ni gang, senang je. Mula korang baling dulu kat spot. Okay, kita biarkan dia hanyut gang. Kita biarkan pelampung tu hanyut. Tapi mata korang kena tajam lah, sebab ni sungai ni berarus kan. Jadi korang kena tengok pelampung tu. Dia tenggelam aja gang, kita sentap dia. So macam tu dia cara dia gang. Yang ni dia panggil teknik ni teknik dead drift. Tapi yang ni kita gunakan pelampung lah. Kalau dalam fly fishing dia panggil indicator, tak saya pelampung ni. Dia pun ada juga teknik macam ni. Dia gunakan nymph dan dia sambung pada indicator ataupun pelampung. So untuk spinning pun kita boleh praktikkan cara yang sama. Pembaling. Okay, tengok pelampung tu. Okay, tak ada. Okay, tak ada. Dan lebih kurang dia hanyut dalam, kalau saya lah, saya tak biar dia hanyut jauh. Saya biar dia hanyut lebih kurang dalam 1-2 meter. Saya angkat dan baling lagi lah. Itu cara saya. Tapi bergantunglah dengan spot korang. Kalau spot korang boleh drift jauh, korang drift jauh. Sebab saya suka drift dalam 1-2 meter. Kemudian kita ulang lagi lah sampai ada sambaran. Kalau tak ada sambaran, kita akan cuba tukar-tukar spot. Okay gang.
Okey, kena. Alhamdulillah, strike. Oh, padu gang. Oh, lo lekat lo. Hey. Sangkut kayu. Aduh, sangkut lo. Mana, Bit? Ambil tolong pegang, Bit. Tapi dalam lo, depan lo. Tak lagi ya. Dalam. Lagi. Macam mana? Ada ikan ke? Ada dekat situ lah, kat lampam. Kan ada kayu tu kan? Dia dah terbelit. Macam mana aku nak ambil? Ha? One eternity later. Ya Allah. Ha, tu ikan ke? Sekejap, ya. Ha, boleh, boleh, boleh. Kita bagi. Bagi dia. Lepas yang tu je. Ha, lepas, lepas. Ya Allah, geng. Aduh. Mencabar betul lah. Pakai set UL. Tempat kayu. Aduh. Dapat lampam pun susah nak buat ni. Oh. Besar kat lampam dia. Berat kok. Oh, baik. Baik kok lampam dia. Oh ni. Ya Allah. Serat yang pertama pagi ni. Lampam. Oh, saiz kok. Oh, saiz. Saiz, geng. Itu. Alhamdulillah. Ya Allah. Aduh. Saiz. Alhamdulillah. Oh, lampam bulat. Dapat tangan juga lah. Lampam main ni. Lampam bulat. Mencabar betul nak dapat dia tadi. Dia makan. Dia masuk bawah kayu belit-belit sikit. Alhamdulillah lah dapat juga naik air ni. Strike yang pertama pagi ni, geng. Dengan pattern ni. Golden Rip Nymph. Jatuh-jatuh, pelampung tenggelam. Shoot! Dia buat lagi tadi. Mantap. Fitri, Pit dia masih lagi memujuk. Masih lagi mencari. Right, pujuk, jangan tak pujuk. Oh, cantik. Spot kat depan ni pun memang, kalau tak tentulah spot kat depan ni. Kadang-kadang kalau ada, memang dia ngap terus. Tapi kita tengoklah hari ni ada rezeki ke tak ada. Makan lah. Kat situ, Pit, bawah pisang tu. Nampak macam handa. Tapi jauh lah. Kena, geng. Strike. Ui, kasor ni. Kasor, geng. Dalam tak sini? Asyik-asyik sangkut kayu. Geram betul lah. Fed up aku. Yeah. Sangkut lagi. Ada. Ada. Ya Allah. Nenek-nenek kayu. Naik pun. Alhamdulillah. Serat yang kedua. Alhamdulillah. Ajak aku ikut depan ya. Ada, Bik. Ada, Bik. Belah sana kayu, Bik. Alhamdulillah. Geng, teknik drift dengan pelampung. Seekor lagi lampam je dipujuk, geng. Okey lah. Good size juga ni. Tahan. Boleh tahan. Allahuakbar. Okey. Alhamdulillah. Lampam yang kedua hari ni. Ni dia, geng. Dengan pattern yang sama lah. Golden Rip Nymph. Pattern yang sama. Yang saya guna tadi. Ini hasil dia, geng. Teknik drift dengan pelampung. Okey, geng.
Alhamdulillah. Update vlog. Alhamdulillah hari ni saya dah strike 2 ekor lampam tadi dengan teknik drift pelampung, spin fly. Fitri dia masih lagi mencari sambaran. Belum ada rezeki dia nak strike lagi. Jadi hari ni dia kata nak hanyakan rod baru katanya. Jadi harap-harap ada rezeki jugalah untuk dia strike hari ni. Jadi geng, saya nak rest kejap. Nanti lepas ni kita akan sambung balik lah. So hari ni kita orang main dekat area sini je. Kami cover area tebing dekat sini je. Jadi kita orang pusing-pusing lah. Daripada atas turun-turun-turun-turun. Pusing balik, turun-turun-turun, pusing balik. Harap-harapnya ada lagi dah lampam yang sudah menyambar. Okay. Masuk lagi geng. Pit. Alhamdulillah. Nampak macam aboh ni. Macam aboh-aboh. Ui, aboh-aboh. Saya haboh. Oi, lagi koma. Ya Allah. Oh. Alhamdulillah. Oi, aboh jugalah. Alhamdulillah. So ni dia geng. Alhamdulillah, lampam yang ketiga. Aboh juga ni. Saya dah. Mantap. Masih lagi dengan pattern yang sama. Golden Rib Nymph. Khas dengan pelampung. Tapi strike off camera tadi. Alright. Sekarang dah menepuk pukul 10 pagi. Jadi cukup dah lah. Hari ni komplot kami dua orang. Saya dengan Fitri hari ni. Kami casting kat sungai ni. Mencari sambaran-sambaran dekat sungai. Jadi alhamdulillah hari ni saya strike 3 ekor. Ikan lampam dengan fly lure. Kita gunakan pelampung lah. Kita main deck drift tadi. Jadi pit air ni masih lagi belum berhasil. Jadi mungkin lain kali lah, insyaAllah ada masa kita orang komplot turun lagi. Cuba cari sambaran lagi dekat sungai ni. Okay. Jadi geng, sampai jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Assalamualaikum.